Mencari tiba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Snow White dan tujuh orang kadal, judul cerita. Semoga terhibur anda semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Pada zaman dahulu, terdapat seorang puteri cantik jelita bernama Snow White. Dia ditinggalkan di dalam hutan bersendirian oleh ibu tirinya yang kejam. Snow White berasa bimbang dan takut. Snow White pun meraya-raya untuk mencari jalan pulang. Tiba-tiba, dia ternampak sebuah pondok kecil yang didiami tujuh orang kerdil. Mereka berasa kasihan melihat Snow White. Lalu, mereka pun memperlawan Snow White untuk tinggal bersama mereka. Snow White berasa gembira. Sebagai janji, Snow White akan mengemas rumah dan memasak apabila mereka keluar kerja. Di istana pula, Maisuri yang kejam sedang merancang sesuatu. Dia akan menyamar sebagai wanita tua yang menjual apel. Apel itu telah diletakkan racun. Keesokan harinya, pemaisuri yang kejam itu datang sebagai wanita tua. Dia pun mengetuk pintu. Malangnya, Snow White bersendirian di dalam rumah. Pemaisuri yang kejam itu memberikan Snow White apel. Tanpa berfikir panjang, Snow White pun mengambil apel tersebut dan memakannya. Snow White lalu rebah ke lantai. Apabila orang kerdil itu pulang, mereka terkejut melihat keadaan Snow White. Keesokan harinya, putera raja datang masuk ke dalam hutan untuk berburu. Putera raja itu singgah ke rumah orang kerdil untuk melihat. Orang kerdil merayu kepada putera raja untuk menolong mereka mengubati Snow White. Putera raja pun masuk ke dalam rumah dan memegang tangan Snow White. Tidak disangka-sangka lagi, Snow White bangun dari pingsan. Akhirnya, putera raja dan Snow White berkahwin. Mereka hidup bahagia di istana. Sekian dari saya, Naila binti Muhammad Amirullah dari Sekolah Kebangsaan Taman Ehsan.